Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengajak kepada masyarakat Cirebon untuk turut mendukung dan menyukseskan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-19 dan Pekan Paralimpik Nasional atau PEPANAS ke-15 tahun 2016 di Jawa Barat. Terlebih, Cirebon adalah salah satu daerah di mana venue pertandingan berada, yaitu cabang olahraga menyelam. Hal itu dikatakan akhir sapaan akrab Ahmad Heriawan usai melepas jalan santai bersama warga Cirebon dan sosialisasi PON melalui hitung mundur 222 hari menuju perhelatan akbar 4 tahunan ini. Ya, dukungannya masyarakat gegap gempita menyambut PON, kemudian kita ingin menyelenggarakan PON sebaik-baiknya, kita ingin menyelenggarakan PON yang paling gebyar mudah-mudahan dengan balutan seni budaya dan balutan teknologi, terutama di opening ceremony dan closing ceremony. Dalam peresmian hitung mundur 222 hari jelang PON ke-19 dan PEPANAS ke-15 tahun 2016, dilakukan secara simbolis dengan penendangan bola yang telah dibubuhi tanda tangan Gubernur Jawa Barat dan Kapten Tim Persib Bandung, Atep, di kawasan Stadion 5 Kota Cirebon. Dengan adanya sosialisasi PON di Kota Cirebon ini, AHER berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Cirebon dan mendukung perkembangan Kota Udang ini sebagai kota metropolitan baru di Jawa Barat. Dukungan ke arah itu pun telah dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur seperti Tol Cipali dan Bandara Internasional Jawa Barat. Dan tentu Cirebon sebagai kota metropolitan baru, ada Cipali, transportasi gak ada masalah, kemudian ya, fasilitas hotel juga gak ada masalah, ada hotel baru 200 sedang dibangun sekarang di kawasan Cirebon Raya, ya nanti pada 2016 sudah sebagian selesai, yang ada pun sudah mencukupi apalagi ditambah dengan hotel-hotel yang baru, jadi akomodasi aman banget di Cirebon. Yusuf Mandani, Pipin Sauri, Jawa Barat TV.